Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun berada. Semoga Allah selalu menyehatkan kita, selalu memberikan rezeki yang melimpah, umur panjang dan bahagia selalu. Buat yang jomblo, tetap jangan lupa berdoa dan berusaha agar tidak menjadi jomblo lagi, karena udah tahun 2021 nih, friend. Mudah-mudahan kabar teman-teman semua selalu baik ya, selalu sehat, walaupun ya kondisi negara kita lagi seperti ini, lagi memang masa pandemi juga, udah 1 tahun lebih nih, ya 1 tahun lah ya. 1 tahun si COVID berada di negeri tercinta kita. Semoga lekas berlalu dan normal seperti semula lah, friend. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, kemarin banyak juga yang tanya, bang, kapan bikin konten, kapan upload. Aduh, bukannya nggak mau bikin konten atau upload nih, friend, karena cuaca memang lagi nggak mendukung dan kondisi juga lagi PSBB juga. Jadi ya ngatur-ngatur waktu juga sih, nggak bisa sesering kayak kemarin-kemarin waktu normal. Ini alhamdulillah lagi cerah nih, makanya bisa reading. Cuman nggak tahu gue bakalan reading sama siapa nanti. Soalnya CS gue VMP 135 lagi nggak bisa ngikut. Ini gue rencana arah ke Senen, ke tempat gue, tempat temen gue. Mau ada urusan dulu, dari situ baru langsung ciao reading. Wush, Vespanya ngebut cuy. Pantesan berebet. Cuknya lupa gua turunin. Vespanya kenceng juga cuy, gokil. Ngeri Vespanya tadi. Ya, R15-nya ke sana. Maaf ya, Dek. Misi. Oh iya. Tadinya gua tuh rencana mau pulang ke Sukabumi. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan gitu. Cuman lihat berita daerah Bogor di lockdown ya. Di lockdown tiap weekend. Jadi bukan lockdown. Sorry. Sistemnya ganjil genap. Jadi kalau pas tanggal ganjil, plat nomor kita genap, ya suruh putar balik. Gak bisa dah melanjutkan perjalanan.
repot juga ya kalau begitu ya. Cuman ya kita ikutin aturan pemerintah aja lah, jangan neko-neko. Demi kebaikan bersama. Betul, betul. Sebenarnya mah kangen gitu ke sono lah, ke lembur teh. Dalamun balik na motor mah jarang-jarang. Soalnya balamun balik teh jeung keluarga nya na mobil gitu. Da budak tilu na motor mah hese. Mau pamajikan ogé geus. Iya, kararagok. Oke, gue udah habis dari tempat teman gue. Nih kita sekarang kemana nih? Ini posisi di daerah Senen. Gue udah ke stasiun. Jangan gerimis dulu dong, ya Allah. Jangan hujan deh, jangan hujan. Wah, atau oke lah. Kita ke kosan Anca dulu deh. Baru tadi dibilang hari cerah, tapi udah mulai gerimis. Ya semoga apapun cuacanya, mau panas, mau dingin, mau mendung, mau hujan, ya pokoknya berkah lah buat kita semua. Yang harus patut kita syukuri. Lupa jalan sini tuh ternyata banyak lubang, friend. Kudu ya lebih hati-hati. Gak bisa semena-mena. Ada keseruan apakah di jalan? Kita lihat saja. Rokok.
kira berapi-api apaan? Yang berapi-api. Asik, asik. Asik. Aduh, gerimis, friend. Tadi rekingnya tarik ogenya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan satu like, satu komen, dan satu subscribe dapat membantu membangun channel ini menjadi jauh lebih baik lagi. Saya Garaga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam my trip, my open keeps. Dadah.